Saya Joshua Un, alumni Elektro UGI 90. Saat ini saya berprofesi di bidang industrial automation dan engineering, dan saya tinggal di Kemayoran. Saya bersyukur untuk kehadiran Perkantas dan pembentukan hidup saya, baik melalui kelompok kecil maupun berbagai acara yang diadakan. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk hadir dalam Camp Nasional Perkantas tahun 1992 di Tawangmangu, di mana dalam camp ini sangat berkesan buat saya. Saya banyak belajar firman Tuhan, banyak mendengar ceramah tentang wawasan kebangsaan, dan berbagai topik di bidang profesi. Sesudah camp ini, maka saya terdorong untuk bisa melayani Tuhan melalui mahasiswa. Saya bersyukur bahwa melalui camp ini, banyak hal-hal mendasar yang saya dapatkan, sehingga ini menjadi dasar yang sangat baik untuk pembentukan pelayanan kerohanian saya dan pelayanan saya selanjutnya. Saya bersyukur diberi kesempatan oleh Tuhan dalam mengembangkan bisnis di bidang industrial automation dan engineering. Melalui bisnis ini, kami mengembangkan suatu produk permesinan yang menjadi solusi untuk kebutuhan industri saat ini. Saya mendorong setiap orang yang berbagian bersama kami dalam pekerjaan ini untuk bisa mengembangkan karya terbaik yang menjadi berkat buat banyak orang dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya juga bersyukur untuk pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan melalui Yayasan UGI. Dengan bermodalkan beban dan pengalaman dalam melayani mahasiswa, mengelola bisnis, maka melalui pelayanan di Yayasan UGI, kami bisa mengembangkan UGI dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan nilai-nilai Kristiani sebagai core values. Lulusan yang mempunyai kompetensi, kapabilitas, loyalitas, dan berintegritas. Selain itu, kami juga mengembangkan rumah sakit pendidikan utama yang akan berkontribusi dalam menghasilkan lulusan berprofesi dokter dengan nilai-nilai Kristiani sebagai core values. Kami juga mengembangkan rumah sakit UGI yang bisa melayani masyarakat luas yang membutuhkan pelayanan medis. Kami sangat berharap melalui UGI dan rumah sakit umum UGI bisa mempersembahkan karya terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Buat Perkantas, selamat ulang tahun ke-50. Perkantas for God's name. Terima kasih.